rapat pokok masih dengan saya Rudi Julianto. Kita bertemu di channel YouTube Pokok Art. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara pruning dan penataan ranting pada sebuah bonsai beringin atau ficus. Kebetulan di sini saya ada beringin, pohon beringin endemik Indonesia yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai ficus benjamina. Ini adalah endemik ficus dari Indonesia. Kebetulan ini adalah yang berdaun kecil, daunnya bisa kecil. Perlu diperhatikan pada saat pruning pohon beringin adalah memotong semua daunnya dengan cara memotong tangkai daunnya. Ini saya memotong tangkai daun. Jadi masih tersisa tangkai daun. Tujuannya kenapa? Agar titik tumbuh yang di tangkai daun ini aman, tidak rusak. Jadi nanti akan tumbuh tunas baru di sela-sela tangkai daun lama dengan tangkai daun induknya ini. Akan tumbuh daun baru. Setelah daun baru muncul, tangkai yang lama akan rontok dengan sendirinya. Tapi kalau kita petik, kemudian sampai merusak. Nah, ini misalkan kita petik begini. Nah, ini sampai rusak nih, bisa di zoom. Ini titik tumbuhnya rusak, kemungkinan dia tidak akan tumbuh daun baru lagi di titik tumbuh yang tadi. Nah, ini lagi nih, misalkan ini kita petik. Nah, ini rusak titik tumbuhnya, dia tidak akan tumbuh daun baru. Bisa diperhatikan, ini daun tua tumbuh tunas daun baru. Ini yang perlu kita jaga agar tidak rusak. Caranya dengan memotong tangkai daunnya. Sepele tapi sangat penting sekali untuk dilakukan, karena apabila tidak dilakukan seperti ini akan banyak kerusakan pada titik tumbuh, sehingga menyebabkan matinya anak ranting ataupun cucu ranting. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ada kering. Ini akibat perlakuan pruning yang kurang betul. Kemudian selain itu, kita membersihkan tunas-tunas liar yang tumbuh di ketiak ataupun di bawah ranting. Nah, seperti ini kita potong. Ini tunas-tunas liar, tidak kita perlukan. Ini tunas liar, tidak kita perlukan, dipotong. Ini tunas liar, bisa dilihat ke dalam. Kelihatan ya? Ini kita potong, ini kita buang semua. Karena kondisi pohon ini udah diproses sampai kurang lebih sudah hampir 70% dalam tahap perantingannya, saya harus berhati-hati. Ini yang sudah kita potong, sudah kita lepas daunnya. Masih belum saya arahkan lagi. Saya selesaikan dengan proses pelepasan daun dulu. Nanti kita lanjut lagi pada tahap berikutnya, yaitu
penataan dan pemilihan ranting-rantingnya. Kali ini saya dibantu oleh asisten pribadi saya yang kebetulan istri saya juga, Ibu Irin. Saya dibantu pruning pohon beringin Benyamina. Sekali lagi mesti berhati-hati pruning pohon jenis fikus, tidak bisa dilakukan sembarangan. Asal dipetik mesti dipotong tangkainya, terutama pada masa-masa pembuatan perantingan seperti ini. Nah, ini sangat riskan, ranting-ranting hijau masih tetap harus kita pelihara agar dia menyesuaikan dengan prosesnya menjadi penuaan. Apabila kita banyak melakukan kerusakan dalam perlakuan pruning, maka proses pembesarannya atau pembentukannya juga akan terganggu. Bisa dilihat di sini, sebenarnya pohon ini sudah cukup mempunyai sistem perantingan yang bisa dikatakan hampir matang, karena udah mecah sampai ke level 5 atau 6 ini. Level 5. Baik, kita lanjutkan lagi prosesnya. Kita kembali setelah pohon ini selesai kita pruning. Ini adalah kondisi setelah kita melepas semua daunnya. Pohon ini udah dalam kondisi tahap perantingan yang cukup tua, kira-kira 75% bisa di zoom. Nah, seperti kita lihat, perantingannya udah cukup memecah. Sekarang saya akan memilih ranting-ranting mana yang kita perlukan dan yang tidak perlukan. Terutama yang di bagian bawah kita buang. Kita melakukan penjarangan. Nanti ini akan saya arahkan dengan kawat. Seperti ini, banyak sekali tumbuh ranting yang harus kita pilih. Satu titik tumbuh dua, kita hilangkan satu. Nah, ini adalah melakukan penjarangan pada ranting pohon beringin. Jadi ini nanti kita kawat lagi. Ini juga bisa dilihat.
kita lakukan penjarangan untuk memperbesar tujuh ranting yang ini. Oke, selanjutnya saya akan mengawat. Nanti kita kembali lagi setelah saya kawat. Ini sudah kita pilih mana ranting-ranting yang tumbuh liar dan tumbuhnya berlawanan arah dengan masing-masing kelompok perantingan. Baik itu ranting-ranting yang tumbuh di bawah juga kita buang. Nah, sekarang sudah dipasang kawat juga untuk merapikan arahnya, arah tumbuhnya. Ini penataan perantingan pada pohon beringin sederhana saja, jadi tinggal diikuti pemecahan pembentukan cabangnya. Dari cabang dia misah ke ranting, ranting kita buat cucu ranting anak rantingnya. Kita tinggal mengikuti dari apa yang semestinya proses perantingan pada sebuah pohon. Nah, setelah tahap ini kita akan melakukan pembentukan, yaitu pembentukan acuh. Pembentukan acuh bukan hanya dengan cara pengawatan kemudian pengarahan, tetapi juga melakukan pemotongan. Jadi seperti ini saya lakukan pemotongan ranting-ranting yang tumbuhnya berlebihan. Jadi ini sudah terlihat adanya sebuah kelompok. Kebetulan di sini ciri khas bonsai tropis mau saya tampilkan, yaitu membuat kelompok atau grup pada masing-masing kekuatan tumbuh. Jadi kekuatan tumbuh cabang yang ini akan saya tampilkan pada grup ini. Pada grup ini bisa dilihat saya menampilkan adanya kumpulan tajuk seperti berbentuk mahkota. Jadi ini saya sebut semi mahkota. Tidak harus semi mahkota, tidak harus satu grup punya satu semi mahkota, tapi bisa dua. Karena kebetulan ini ada cap ranting yang kuat juga, jadi saya rencanakan untuk membuat dua kumpulan semi mahkota di sini. Kemudian cabang-cabang yang lain atau ranting yang lain adalah pengikutnya. Ini ranting ini pun masih diperbesar. Ini adalah pengikutnya dari kelompok ini. Ini juga ada kekuatan tumbuh yang saya jadikan satu kelompok juga. Satu kelompok ini adalah dipimpin oleh kerumunan yang tajuk yang di sini. Nah, ini adalah semi mahkota dari kelompok ini. Ini adalah pengikutnya. Jadi bagaimana cara mengatur ranting yang ini adalah mengikuti kelompok yang di sini. Bagaimana cara mengatur ranting yang ini adalah mengikuti kelompok yang di sini. Jadi kita sudah jelas mengkelompokkan atau membuat grup dari keseluruhan pohon ini lewat kekuatan tumbuh cabang-cabangnya. Nah, kelompok-kelompok inilah nanti yang akan membentuk sebuah kumpalan-kumpalan terpisah dari sebuah kesatuan sebuah pohon. Itulah ciri khas bonsai tropis, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh
untuk membuat sebuah kehidupan dalam satu pohon. Di sini ada kelompok mahkota. Kelompok mahkota. Nah, ini kita tinggal seleksi mana yang terlalu panjang dan tumbuhnya melawan arah. Kita pilih mana ranting-ranting yang tumbuh liar dan tumbuhnya berlawanan arah dengan masing-masing kelompok perantingan, baik itu ranting-ranting yang tumbuh di bawah juga kita buang. Nah, sekarang sudah dipasang kawat juga untuk merapikan arahnya, arah tumbuhnya. Ini penataan perantingan pada pohon beringin sederhana saja, jadi tinggal diikuti pemecahan pembentukan cabangnya. Dari cabang dia misah ke ranting, ranting kita buat cucu ranting anak rantingnya. Kita tinggal mengikuti dari apa yang semestinya proses perantingan pada sebuah pohon. Nah, setelah tahap ini kita akan melakukan pembentukan, yaitu pembentukan acuh. Pembentukan acuh bukan hanya dengan cara pengawatan kemudian pengarahan, tetapi juga melakukan pemotongan. Jadi seperti ini saya lakukan pemotongan ranting-ranting yang tumbuhnya berlebihan. Jadi ini sudah terlihat adanya sebuah kelompok. Kebetulan di sini ciri khas bonsai tropis mau saya tampilkan, yaitu membuat kelompok atau grup pada masing-masing kekuatan tumbuh. Jadi kekuatan tumbuh cabang yang ini akan saya tampilkan pada grup ini. Pada grup ini bisa dilihat saya menampilkan adanya kumpulan tajuk seperti berbentuk mahkota. Jadi ini saya sebut semi mahkota. Tidak harus semi mahkota, tidak harus satu grup punya satu semi mahkota, tapi bisa dua. Karena kebetulan ini ada cap ranting yang kuat juga, jadi saya rencanakan untuk membuat dua kumpulan semi mahkota di sini. Kemudian cabang-cabang yang lain atau ranting yang lain adalah pengikutnya. Ini ranting ini pun masih diperbesar. Ini adalah pengikutnya dari kelompok ini. Ini juga ada kekuatan tumbuh yang saya jadikan satu kelompok juga. Satu kelompok ini adalah dipimpin oleh kerumunan yang tajuk yang di sini. Nah, ini adalah semi mahkota dari kelompok ini. Ini adalah pengikutnya. Jadi bagaimana cara mengatur ranting yang ini adalah mengikuti kelompok yang di sini. Bagaimana cara mengatur ranting yang ini adalah mengikuti kelompok yang di sini. Jadi kita sudah jelas mengkelompokkan atau membuat grup dari keseluruhan pohon ini lewat kekuatan tumbuh cabang-cabangnya. Nah, kelompok-kelompok inilah nanti yang akan membentuk sebuah kumpalan-kumpalan terpisah dari sebuah kesatuan sebuah pohon. Itulah ciri khas bonsai tropis, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh untuk membuat sebuah kehidupan dalam satu pohon. Di
sini ada kelompok mahkota. Kelompok mahkota. Nah, ini kita tinggal seleksi mana yang terlalu panjang dan tumbuhnya melawan arah. Bukan lewat cutting, lewat pemotongan. Jadi selain diarahkan dengan kawat, kita juga perlu mengontrol pertumbuhan agar tidak terlalu melewati batas kanopi atau siluet yang kita inginkan. Saya lanjutkan dulu lagi dengan finishing pembentukannya. Nanti kita kembali setelah saya selesai dalam proses pohon ini. Sudah selesai untuk pembentukan pohon ini. Jadi ini yang dimaksud dengan pengelompokannya. Ranting-rantingnya masih kecil, tapi tidak masalah karena nanti akan membesar sesuai dengan perjalanan proses penuaannya. Kondisi akar sudah cukup bagus. Banyak luka-luka yang sudah menutup. Sudah hampir menutup. Ini akan menimbulkan kesan penuaan setelah nantinya menutup. Ya, sekali lagi pada perantingan bonsai tropis kita memperhatikan kekuatan tumbuh yang kemudian kita kelompokkan, yang kemudian perantingannya kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Masing-masing kekuatan tumbuh kita buat grup agar memudahkan kita menata perantingan. Masing-masing kekuatan tumbuh nantinya akan tumbuh semi mahkota. Sekarang masih terlihat siluetnya segitiga, tapi nanti kalau udah rapat padat, dia akan muncul kesan gelombang-gelombang pada setiap percabangannya. Oke, demikian video dari saya kali ini. Tentang perantingan bonsai tropis pada jenis pohon Ficus benyamina atau beringin, pohon beringin. Sampai jumpa pada video-video saya yang lain. Ikuti terus channel Pokok Art untuk informasi dan teknik berbonsai. Salam Pokok.
Thank you.